Cahaya bening kemilau di langit menyinari jiwaku. Ku selalu datang menggapai sinarmu di saat aku rindu. Dibahas dengan kebaikan dan ketulusan karena ini banyak nilai-nilai karakter
karakter, nilai-nilai mandiri yang bisa menjadi contoh tauladan bagi anak-anak Indonesia. Mandiri, baik, jangan suka menolong, walaupun dia sering apa dijahati sama Epi, walaupun dia anak yatim, dia pokoknya semangatnya tinggi sampai dia tuh antusias banget membuat cerita, ya kan, disuruh gurunya karangan membuat sendiri, ya kan, makanya dia mau jadi Ayu yang sangat semangat hidupnya, ya kan, belajar sama menolong, ya kan. Ayo, anak titipan surga ini memang sangat bagus sekali untuk karakter anak. Jadi beliau atau anak-anak itu sangat antusias sekali menontonnya. Sangat baik, khususnya untuk anak-anak di tingkat SD, ya bisa dengan sikap Ayu seperti itu, mudah-mudahan bisa meniru yang positifnya. Mereka mudah-mudahan memiliki akhlak yang baik, termasuk sifat jujur, waktu sama orang tua, berani. Saya menyimpulkan bahwa ternyata di zaman sekarang ini masih cukup banyak dijumpai anak-anak yang memiliki idealisme yang luar biasa. Bahwa setiap tindak kejahatan ataupun kebencian tidak usah harus dibalas dengan kejahatan atau kebencian juga, tapi justru dibalas dengan kasih sayang dan kekuatan cinta. Dan ini semua terjadi pada diri Ayu. Ayu adalah remaja Indonesia yang memahami dan melaksanakan dasar dharma pramuka. Yang dari dasar pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi Ayu ini kita harapkan menjadi model menginspirasi anak-anak muda Indonesia, remaja Indonesia untuk bisa seperti Ayu.